Hobi merupakan kegiatan yang dilakukan bagi mengisi masa lapang yang memberi kepuasan serta ketenangan kepada diri setiap individu. Hobi yang biasa kita dengar seperti mengumpul stem, duit syiling, melukis atau memancing. Namun, hobi unik yang ingin dikongsikan kali ini ialah mengumpul puluhan ribu koleksi ratu cantik dari seluruh dunia sejak zaman 60-an hingga kini. Dia bermula lama dulu masa saya masih lagi di sekolah. Ingat lagi tahun 1972, bermula daripada satu projek sekolah. Then, guru kelas minta everybody datang dan buatkan satu presentation yang apa ni hobi masing-masing. Dan masa tu saya tak tahu apa lagi. Tak tahu apa yang betul-betul saya minat. Dan kebanyak because disebabkan mak dan ayah saya seorang dua-dua orang guru, so apa yang saya minat waktu tu adalah membaca buku cerita lah, tak kisahlah apa-apa buku. Tapi macam tu nampak macam biasa sangat. Saya nak buat satu yang lain, orang yang tak ada. So kebetulan arwah Pak Su saya penggemar majalah-majalah daripada barat. So dalam satu majalah tu, dalam majalah Life keluaran tahun 1965, ada gambar satu gambar pemenang Ratu Cantik Universe 1965 daripada Thailand, Asparaong Sakul. So dari situ it struck macam terus tertarik dari situ. And then saya ambilkan, itulah bahan pertama saya yang ada dekat situ, gambar dekat atas tu masih ada lagi. And then dari situ sampai sekarang lah. Bermula dari sekeping gambar Ratu Cantik, Amir Azhar Zainul yang berusia 53 tahun, kini mempunyai lebih 30,000 koleksi Ratu Cantik terdiri daripada gambar yang dibingkaikan, majalah, keratan akhbar, selempang dan sebagainya. Amir turut memiliki hampir 200 koleksi replika mahkota atau tiara yang bernilai puluhan ringgit hingga ratusan dolar Amerika setiap satu. Tapi harus ingat benda-benda ni semua kita tak beli sekali. Everything sikit-sikit, selama-lama banyaklah macam tu. And takkan berhenti. Bila orang tu minat sesuatu, dia tak akan berhenti setakat itu aja. Mungkin sampai bila-bila lah kot. Menjadikan sebahagian besar ruang tengah rumahnya sebagai galeri Ratu Cantik, dia berpuas hati apabila kediamannya yang terletak di Pantai Cenang Langkawi menjadi mahligai yang menghimpunkan wajah Ratu Cantik dari segenap zaman. Galeri itu juga pernah dikunjungi oleh beberapa Ratu Cantik pada suatu ketika dahulu. Contoh Deborah Priya Henry, Miss Malaysia Universe 2011. Datang melawat di sini sebelum dia mewakili Malaysia ke Brazil. So, kebetulan dia ada shooting di sini. So, dia dengar pasal mini gallery ni. So, dia ambil kesempatan lah. Dan dia sendiri pun impress sebab banyak gambar-gambar dia yang Amir ada, dia tak ada. Dia yang kini bekerja di Washington DC, Amerika Syarikat sebagai pegawai peribadi kepada salah seorang kedutaan Malaysia di sana, berbesar hati untuk menjadikan kediamannya sebagai sumber rujukan kepada mereka yang berminat untuk membuat kajian mengenai Ratu Cantik. Pelajar-pelajar universiti dalam 3-4 tahun lepas datang untuk membuat kajian mengenai pertandingan Ratu Cantik di Malaysia. So, rasa sangat besar hatilah because dapat membantu. Sedangkan pasal mula-mula ni tak sangka hobi ni dapat membantu orang kan. So, bila dah dapat kongsi dan memberi manfaat pada orang lain, so syukurlah, Alhamdulillah. Hobinya pernah dipelekeh dan dipandang negatif oleh segelintir masyarakat, tetapi dia tetap meneruskan minatnya tanpa mempedulikan kata-kata mereka selagi ia memberi kepuasan kepada dirinya sendiri. Tak kisahlah hobi apa saja, bukan sekadar ratu cantik ke apa. Kita harus ada satu kesungguhan, satu sifat yang tak putus asa. And then orang cakap jangan hangat-hangat tai ayam, because kalau kita lakukan satu tu separuh jalan, dia takkan ke mana. Dulu contohnya masa ambil mula ni banyak juga suara-suara negatif yang cakap kenapa buat benda ni, apa faedah dia, kan? Tapi sebalik tu, banyak lagi faedah yang kita dapat. Sanggup menghabiskan puluhan ribu ringgit untuk membeli koleksi Ratu Cantik dari Miss Malaysia, Miss Universe maupun Miss World, hobi unik ini menjadi terapi buat dirinya dikala tertekan dengan kerja atau kepenatan.
Hobi unik yang dimiliki oleh saudara Amir ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang rendah dan ianya tidak dimiliki oleh orang lain. Mempunyai minat dan kesungguhan yang mendalam, ia sesuatu yang wajar dibanggakan. Wanu Ashikin Wan Azmi bersama jurukamera Muhammad Usyairi Hussein untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat